Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat dan ceria. Hari ini, anda bersama saya, Cikgu Jeffrey, untuk sesi pembelajaran bagi mata pelajaran Sains Sukan Tingkatan 6, Semester 2. Kita akan mempelajari ilmu berkaitan kecergasan yang mana cikgu percaya semua pelajar akan bersemangat untuk menerokai tajuk ini. Tidak sukar, tetapi memerlukan sedikit perhatian dan penghayatan daripada anda semua. Sekiranya pelajar telah bersedia dengan buku nota, buku rujukan dan pen atau pensel, mari kita mulakan. Pada episod kali ini, kita menerokai tajuk 5.0 iaitu kecergasan fizikal dan kesejahteraan di bawah subtajuk 5.3 iaitu daya tahan kardiovaskular. Tajuk ini membincangkan tentang aktiviti senaman yang meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Terdapat 5 bahagian yang kita akan terokai pada hari ini. Bahagian pertama mengenai kepentingan daya tahan kardiovaskular. Kedua, mengenai konsep senaman daya tahan kardiovaskular. Bahagian ketiga pula mengenai mode senaman menggunakan prinsip FITT. Bahagian keempat, kita akan mempelajari jenis dan pengiraan kadar nadi. Dan yang terakhir sekali, bahagian kelima mengenai jenis-jenis ujian yang digunakan untuk daya tahan kardiovaskular. Diharapkan pada akhir sesi pembelajaran ini, pelajar dapat menyatakan kepentingan daya tahan kardiovaskular, menjelaskan konsep senaman daya tahan kardiovaskular, mempraktikkan prinsip FITT untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular, menentukan intensiti senaman mengikut kadar nadi latihan dan mengenal pasti jenis senaman untuk pengujian daya tahan kardiovaskular. Sebelum itu, ingin saya kongsikan mengenai komponen kecergasan. Komponen kecergasan ini terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama adalah kecergasan fizikal. Keupayaan individu melakukan aktiviti harian secara berkesan. Kedua, kecergasan sosial, iaitu keupayaan individu untuk berhubung atau berkomunikasi secara bermakna dengan ahli keluarga dan komuniti. Ketiga, kecergasan mental, iaitu keupayaan individu untuk berfikir secara waras dan menggunakan maklumat yang diperolehi untuk meningkatkan kualiti, gaya hidup dan fungsi kehidupan secara optimum. Yang keempat adalah kecergasan emosi, iaitu keupayaan individu mengimbangi perasaan kediri secara positif dalam menangani masalah. Dan yang kelima adalah kecergasan rohani, iaitu keupayaan individu yang mampu mendisiplinkan diri dan bertindak berdasarkan kepercayaan serta pegangan agama yang kukuh untuk meningkatkan matlamat hidup yang lebih konstruktif. Baik, kecergasan fizikal merupakan aspek yang penting bagi setiap individu. Kecergasan tubuh badan hanya akan tercapai menerusi latihan fizikal bersistematik yang terancang dan dijalankan mengikut prinsip-prinsip latihan yang sesuai serta disiplin yang tinggi. Kecergasan fizikal bermaksud keupayaan individu untuk melakukan aktiviti harian tanpa rasa letih dan lesu serta menggunakan masa lapang dengan efektif, di samping mempunyai lebihan tenaga untuk kecemasan. Kecergasan fizikal dibahagi kepada 2 kategori, iaitu kecergasan berlandaskan kesihatan dan kecergasan berasaskan lakuan motor. Kecergasan berasaskan kesihatan ini bermakna berkaitan rapat dengan penjagaan kesihatan secara keseluruhan dan ia terbagi kepada 5, iaitu komposisi badan, daya tahan kardiovaskular, fleksibiliti, kekuatan otot dan daya tahan otot. Manakala
Kecergasan berasaskan lakuan motor berkait rapat dengan pencapaian kemahiran dalam aktiviti sukan dan ia terbahagi kepada 6, iaitu ketangkasan, kelajuan, kuasa, imbangan, masa reaksi dan koordinasi. Kali ini, kita akan membicarakan apa yang dimaksudkan dengan daya tahan kardiovaskular. Apa yang dimaksudkan dengan daya tahan kardiovaskular ini? Ia bermaksud keupayaan jantung, darah dan salur darah atau sistem kardiorespiratori mengepam dan membekalkan darah beroksigen ke seluruh badan dalam jangka masa yang lama. Jantung yang efisien membolehkan individu melakukan aktiviti kecergasan secara berterusan dalam jangka masa yang lama sebelum sampai ke tahap kelesuan atau penat. Individu yang dibekalkan dengan darah beroksigen dengan banyak mampu bekerja atau melakukan aktiviti fizikal dengan lebih lama dan prestasi yang baik. Individu yang kurang darah beroksigen semasa bersenam atau bekerja mempunyai daya tahan kardiovaskular yang rendah. Biasanya, mereka tidak mampu melakukan aktiviti fizikal atau bekerja dalam jangka masa yang lama dan sering mudah letih. Daya tahan kardiovaskular sangat penting kepada setiap individu kerana otot-otot yang bekerja memerlukan banyak oksigen sejajar dengan kadar kerja yang perlu dilakukan. Jantung akan beradaptasi memenuhi keperluan otot tersebut dengan mengedarkan lebih banyak darah beroksigen. Daya tahan kardiovaskular yang baik dapat mengelakkan penyakit berkaitan sistem kardiovaskular seperti penyakit jantung, kencing manis dan darah tinggi. Ia juga dapat mengelakkan kecederaan terhadap otot dan sendi, mengawal berat badan serta mengurangkan stres. Daya tahan kardiovaskular yang baik boleh menjadikan kita lebih cergas dan bertenaga. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian kedua iaitu konsep senaman daya tahan kardiovaskular. Terdapat 4 pemboleh ubah yang pelajar perlu ketahui iaitu mode, intensity, tempo dan kekerapan. Mod bermaksud jenis senaman yang dirancang, contohnya berlari, berenang, fartlek dan sebagainya. Intensity pula diertikan sebagai darjah kesukaran latihan atau kualiti bebanan kerja yang dikenakan dalam sesuatu latihan. Sekiranya intensity terlalu rendah, ia tidak dapat meningkatkan tahap kecergasan. Jika intensity terlalu tinggi, ia mungkin akan mengganggu proses peningkatan kecergasan anda, malah mungkin menyebabkan kecederaan. Intensity dapat dirancang berdasarkan peratusan kadar nadi maksimum atau berdasarkan carta perkadaran pengamatan usaha iaitu RPE. RPE merupakan akronim bagi Rating of Perceived Exertion menggunakan skala Bok untuk menganggar peratusan usaha individu melakukan senaman bermula dengan skala 6 lebih kurang 20% usaha sehingga skala 20 100% usaha. Intensity latihan biasanya ditetapkan antara 60% hingga 90% daripada kadar nadi simpanan. Kita akan pelajari cara mengira kadar nadi latihan bagi menentukan peratus intensity latihan dalam bahagian keempat nanti. Kemudian tempo merupakan jangka masa ataupun berapa lama senaman itu dilakukan merujuk kepada berapa minit atau berapa jam senaman itu tamat. Kekerapan pula adalah bilangan senaman yang dilakukan dalam seminggu. Contoh, senaman itu dilakukan 2 kali atau 4 kali seminggu. Berikut adalah contoh progres senaman mengikut konsep senaman daya tahan kardiovaskular. Mode adalah berbasikal
Intensiti latihan 70 hingga 80%. Tempo 15 hingga 60 minit. Kekerapan 2 hingga 3 kali seminggu. Baiklah pelajar. Kita teruskan kepada bahagian ketiga, iaitu prinsip latihan FITT. Anda masih bersama saya? Bagus. Mari kita teruskan. Prinsip latihan FITT tidak dapat dipisahkan dari senaman daya tahan kardiovaskular. Apakah itu FITT? FITT bermaksud frekuensi, intensiti, masa dan jenis latihan. Ini adalah empat elemen yang perlu anda fikirkan untuk membuat latihan yang sesuai dengan matlamat dan tahap kejegasan anda. F adalah frekuensi, iaitu kekerapan. Ini adalah seberapa kerap anda melakukan aktiviti fizikal. Kekerapan adalah komponen utama prinsip FITT. Ingatlah bahawa penting untuk mengetahui mengapa anda bersenam dan apa yang anda ingin capai sebelum mengikuti program senaman. I adalah intensity, adalah betapa sukarnya anda melakukan aktiviti fizikal. Ini adalah aspek yang sangat penting dari prinsip FITT dan mungkin faktor yang paling sukar untuk dipantau. Cara terbaik untuk mengukur intensiti senaman anda adalah dengan memantau degupan jantung anda. T adalah time. Masa adalah berapa lama anda melakukan aktiviti fizikal. Masa yang anda habiskan untuk bersenam juga merupakan bahagian penting dalam prinsip FITT. Tempoh masa tertentu anda bersenam biasanya bergantung pada jenis latihan yang anda lakukan. T iaitu type. Jenis adalah jenis aktiviti fizikal yang anda lakukan untuk mengembangkan komponen kejegasan atau memperoleh faedah tertentu. Jenis latihan yang anda pilih akan memberi kesan yang besar terhadap hasil yang anda capai. Itulah sebabnya pentingnya untuk mengetahui apa yang ingin anda perolehi dari usaha anda. Contohnya, jika anda ingin meningkatkan kejegasan kardiovaskular anda, maka latihan seperti berjalan kaki, berjoging, berenang, menunggang basikal, menaiki tangga, aerobik dan mendayung sangat mengagumkan. Prinsip FITT paling sering digunakan untuk latihan kardiovaskular, iaitu aerobik dan penurunan berat badan. Berikut adalah contoh cadangan untuk latihan kardiovaskular yang boleh anda lakukan. Kekerapan 5 hingga 6 kali seminggu, intensiti rendah hingga sederhana atau sekitar 60 hingga 75% daripada kadar denyutan jantung maksimum anda. Masa di mana sahaja dari 30 hingga 60 minit atau lebih mengikut kemampuan anda. Jenis, sebarang jenis latihan yang boleh anda lakukan secara berterusan seperti berlari, berjalan kaki, berbasikal, berenang, mendayung dan mendaki gunung. Seterusnya, kita pergi ke bahagian keempat, iaitu jenis dan pengiraan kadar nadi. Kadar nadi bagi setiap orang adalah berbeza. Bayi mempunyai kadar nadi yang lebih tinggi, manakala atlet yang mempunyai tahap kejegasan yang tinggi mempunyai kadar nadi yang rendah. Secara umumnya, kita boleh mengambil bacaan denyutan nadi di arteri radial, iaitu di pergelangan tangan. Satu lagi tempat yang paling sesuai untuk mengambil bacaan nadi ialah di arteri karotid, iaitu di bahagian leher. Bagaimana untuk mengambil bacaan nadi di pergelangan tangan? Nadi boleh dibaca melalui pergelangan tangan kiri atau kanan dengan cara sentuh pergelangan tangan menggunakan dua jari dan tekan sedikit. Anda akan rasa denyutan. Sekiranya kaedah dua jari masih tidak dapat menjumpai denyutan nadi, anda boleh menggunakan kaedah hook ataupun cangkuk dengan menggunakan empat jari anda. Dua atau tiga jari anda akan rasa denyutan nadi tersebut. Caranya, anda membengkokkan empat jari sedikit pada pergelangan tangan dan anda akan rasa denyutan nadi tersebut. Kaedah yang sering digunakan ialah mengambil kiraan nadi selama 10 saat
didarabkan dengan 6. Ataupun anda boleh mengira denyutan nadi selama 60 saat bersamaan 1 minit. Untuk mengambil bacaan yang tepat, ambil 3 kali bacaan dan dapatkan puratanya. Denyutan nadi paling banyak diukur adalah di arteri karotid. Arteri karotid terletak di bahagian depan leher. Caranya adalah dengan menggunakan 2 jari perlahan-lahan tekan di bahagian leher sehingga ke kawasan lembut ditemui di sisi rawan tiroid. Anda akan rasa denyutan. Seperti juga kiraan pada arteri radial tadi, kiraan nadi selama 10 saat didarabkan dengan 6. Ataupun anda boleh mengira denyutan nadi selama 60 saat bersamaan 1 minit. Sangat penting untuk anda tahu di mana letaknya tempat bacaan nadi kerana anda juga boleh membantu orang lain sekiranya ada mangsa yang tidak sedar, pitam ataupun pengsan. Terdapat 4 jenis kadar nadi yang perlu anda ketahui. Pertama, kadar nadi rehat. Kedua, kadar nadi maksimum. Ketiga, kadar nadi simpanan maksimum. Dan keempat adalah kadar nadi latihan. Kadar nadi rehat ataupun KNR ialah denyutan nadi pada waktu tidak melakukan aktiviti. Sebaiknya KNR diambil waktu bangun tidur selama 3 hari berturut-turut. Campurkan ketiga-tiga bilangan KNR tadi dan dibahagikan dengan 3. Maka kita akan mendapat kadar nadi rehat kita. Kadar nadi individu normal ialah 72 denyutan nadi seminit. Kadar nadi individu yang sangat cergas seperti ahli sukan ialah kurang dari 50 denyutan seminit. Kadar nadi individu yang tidak cergas adalah melebihi 80 denyutan nadi seminit. Kadar nadi individu cergas ialah antara 70 hingga 80 denyutan nadi seminit. Individu yang mempunyai kadar nadi rehat yang rendah dikaitkan sebagai seorang yang cergas atau mempunyai daya tahan kardiovaskular yang baik. Kadar nadi maksimum iaitu KNM ialah tahap maksimum jantung dapat menanggung beban kerja. Cara penginaannya sangat mudah iaitu 220 tolak umur semasa iaitu 220 tolak umur sama dengan kadar nadi maksimum. Contoh, umur 20 tahun. Maka kadar nadi maksimum adalah 220 tolak 20 sama dengan 200. Kadar nadi simpanan maksimum KNSM adalah tahap ambang threshold jantung. Formulanya, kadar nadi maksimum ditolak dengan kadar nadi rehat. Kadar nadi maksimum tolak kadar nadi rehat bersamaan kadar nadi simpanan maksimum. Contoh, kadar nadi rehat 72. Jadi, kadar nadi simpanan maksimum ialah 200 tolak 72 sama dengan 128 denyutan nadi seminit. Kadar nadi latihan iaitu KNL. Tetapkan dahulu peratus KNL yang hendak digunakan antara 60 hingga 90%. Formulanya, kadar nadi latihan sama dengan kadar nadi rehat tambah dengan 60% didarabkan dalam kurungan kadar nadi maksimum tolak kadar nadi rehat sama dengan 72 tambah 60% darab dengan dalam kurungan 200 tolak 72 sama dengan 72 tambah dalam kurungan sifar 0.6 darab 128 sama dengan 72 tambah 77 sama dengan 149 denyutan nadi seminit. Contoh, Abu umur 21 tahun. Kadar nadi rehat 72 denyutan nadi seminit. Kira kadar nadi latihan Abu pada tahap 80%. Formulanya, kadar nadi latihan sama dengan kadar nadi rehat tambah 80% didarabkan dalam kurungan kadar nadi maksimum tolak kadar nadi rehat. Kadar nadi maksimum sama dengan 220 tolak 21 sama dengan 199 sama dengan 72 tambah 80% darab dalam kurungan 199 tolak 72 sama dengan 72 tambah
sifar.8 darab dalam kurungan 127 sama dengan 72 tambah 102 sama dengan 174 denyutan nadi seminit. Antara kaedah-kaedah latihan aerobik yang sering digunakan dalam latihan sukan adalah laran jarak jauh perlahan, iaitu long slow distance LSD, dilakukan dengan berlari perlahan-lahan untuk jarak jauh dalam masa 30 minit hingga 2 jam. Intensiti rendah. Latihan ini sering dipraktikan oleh pelari maraton atau pelari jarak jauh. Sesuai dengan namanya, latihan ini memberi penekanan kepada tempoh masa larian dan bukannya kelajuan. Kedua, ialah berjalan pantas 2 hingga 3 km. Dilakukan dengan berjalan pantas untuk jarak jauh dalam masa 30 minit hingga 2 jam. Intensiti rendah. Seterusnya, senam aerobik menggunakan rentak muzik yang sesuai kerana kepantasan latihan dipengaruhi oleh muzik. Selain itu, muzik akan menghilangkan kebosanan. Latihan fartlek yang diperkenalkan di Sweden bermaksud speed play, iaitu latihan pelbagai kelajuan. Latihan ini biasanya diadakan di kawasan luar dengan keadaan permukaan tanah yang tinggi dan rendah. Latihan ini boleh dianggap sebagai latihan jeda tidak rasmi dan diperkenalkan penghujung musim, persediaan musim hingga awal musim, persediaan khusus. Latihan ini dapat difahami melalui contoh di bawah untuk sesi latihan. Berjalan pantas selama 5 minit, berlari anak selama 10 minit, pecut dengan 70% kelajuan maksima selama 30 saat, berjalan perlahan selama 3 minit. Seterusnya adalah latihan jeda jarak jauh. Latihan jeda yang mula diperkenalkan di Jerman oleh Dr. Wattmar Geschler dan Hans Reinder pada awal tahun 30-an adalah satu kaedah latihan saintifik yang mempunyai jeda kerja dan jeda rehat. Kaedah ini lazim digunakan dalam latihan olahraga dan latihan renang. Latihan jeda dianggap sebagai antara kaedah yang terbaik dan lazim diperkenalkan pada penghujung musim, persediaan umum dan lebih kerap digunakan dalam musim persediaan khusus. Bagi latihan jeda jarak jauh, nisbah jeda kerja kepada jeda rehat adalah antara 1:1:2 hingga 1:1. Bergantung kepada jarak larian atau masa yang diambil untuk menamatkan sesuatu larian. Latihan-latihan daya tahan kardiovaskular dapat menghindarkan diri daripada penyakit kardiovaskular. Kesan latihan daya tahan kardiovaskular ialah pertama, pertambahan saiz ruang jantung. Kedua, tambahan ketebalan dinding jantung. Ketiga, pertambahan keanjalan otot jantung. Keempat, pertambahan jaringan kapilari darah di otot. Kelima, lebih banyak darah beroksigen dapat dibekalkan oleh jantung untuk kegunaan tubuh badan. Keenam, pertambahan simpanan glikogen otot. Dan ketujuh, mempercepatkan masa pemulihan atau kadar nadi pemulihan. Kita teruskan bahagian terakhir, iaitu ujian untuk daya tahan kardiovaskular. Terdapat beberapa ujian yang dikenal pasti untuk menguji ujian daya tahan kardiovaskular seperti larian 2.4 km. Larian ini merupakan salah satu bateri ujian untuk mengukur daya tahan kardiovaskular. Daya tahan kardiovaskular ialah keupayaan sistem kardiovaskular mengedarkan darah beroksigen ke otot-otot secara berterusan dalam tempoh masa yang panjang semasa melakukan aktiviti fizikal. Ujian Cooper pula adalah satu bentuk ujian berlari ataupun berjalan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan dalam masa 12 minit yang dijalankan di padang ataupun balapan dan merupakan satu aktiviti yang digunakan sebagai salah satu ujian yang dijalankan terhadap seseorang untuk menguji tahap kecergasan kardiovaskular individu tersebut. Ujian ini memerlukan seseorang individu berjalan ataupun berlari mengikut masa yang ditetapkan dalam tempoh 12 minit dalam balapan yang berukuran 400 meter panjang dan setiap 50 meter tandakan jarak dengan menggunakan kod. Ujian BIP juga dikenali sebagai ujian PACER, Progressive Aerobic Cardiovascular Endurance Run,
20 meter shutter run test, 20 meter SRT atau ujian kejegasan pelbagai peringkat. Ini adalah ujian larian yang digunakan untuk menganggar kapasiti aerobik atlet. Ujian ini dikendaki peserta berjalan sejauh 20 meter melintasi trek dengan ditandai dengan bunyi beep. Setiap minit atau lebih, peringkat seterusnya bermula. Tempoh antara bunyi beep semakin pendek. Peserta mesti berlari dengan lebih teratur. Baik, mari kita uji minda mengenai sesi pembelajaran hari ini. Soalan pertama, nyatakan 4 pemboleh ubah dalam konsep senaman daya tahan kardiovaskular. Ya, betul. Jawapannya, mod, intensity, tempo dan kekerapan. Soalan kedua, namakan 2 lokasi sesuai mengambil bacaan kadar nadi manusia. Ya, betul. Jawapannya, arteri radial iaitu di pergelangan tangan dan arteri karotid iaitu di bahagian leher. Diharapkan pelajar-pelajar dapat memahami apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Jumpa lagi pada episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.